Hari ini kita duduk dalam masyarakat orang Islam yang rata-ratanya percaya kepada Allah. Jika kita keluar pergi ke masyarakat lain sikit, masyarakat yang open minded sikit, fikiran terbuka sikit, tak ada pedoman, apatah lagi tak ada pengajian-pengajian keagamaan. Sudah ramai sekali orang yang sudah tidak bertuhan hari ini. Kalau kita nak tengok dari segi jenama kau, salah satu daripada kelompok yang itulah menjadi pegangannya hari ini komunis lah. Komunis memang antara dasarnya, kalau tuling lah, komunis tuling ni memang tak percaya Tuhan, tak percaya agama. Pada dia tak ada agama. Hubungan kekeluargaan pun tak ada, mak ayah tak ada. Sehingga dipisahkan anak daripada ayahnya supaya jangan tahu, jangan sampai anak dia tu berayahkan ayahnya. Tak apa begitu. Keluarga akan jadi rosak. Keagamaan pun utuh. Terus, dan kita tahu dalam dunia hari ini banyak kelompok ni nak kabarnya ramanya hari ini orang yang sudah tidak bertuhan lagi. Atheis. Istilah Arab mulhid ataupun zindik. Tak percaya Tuhan langsung. Sebab dia tak nak jawab satu soalan. Soalan pendek. Soalan mudah je. Mamak kah pun boleh jawab. Tapi profesor dia tak boleh jawab. Mamak boleh jawab. Profesor dia jawab soalan ni. Sebab apa saya kata gitu? Sebab kelompok-kelompok etis ni, sebahagian mereka itu adalah ahli-ahli akademik. Profesor-profesor di universiti. Tapi etis tak percaya Tuhan. Dia tak nak jawab soalan pendek ni. Soalan ni mamak kah pun boleh jawab. Soalan apa? Soalan dalam Al-Quran. Al-Quran mengemukakan persoalan yang tiga yang tak ada soalannya keempat. Tiga je. Bukan banyak, tiga soalan. Tiga andaian. Kalau banyak andaian, mana sabar juga, pening, honest. Ini tiga je andaian. Salah satu je, tak ada yang keempat ni. Tentang penciptaan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini tercipta begitu saja? Yani tercipta tanpa ada pencipta? Salam tem. Yang kedua, am humul khaliqun. Apakah mereka menciptakan diri sendiri? Dua. Dan yang ketiganya adalah mereka diciptakan. Tak ada yang keempat. Tercipta tanpa pencipta, menciptakan diri sendiri atau diciptakan oleh pencipta. Tiga je anda yang. Ni soalan ni. Tiga. Tiga soalan lah. Tapi mamak dodoh kapung boleh jawab sebab dia mukmin, percaya. Dia tahu. Tapi jadilah. Ada kelompok-kelompok profesor tak nak jawab soalan ni. Dalilnya kadang ada yang tidak bertuhan hari ini dari kelompok-kelompok ini. Tidak bertuhan. Tercipta tanpa pencipta, naluri kita dah nak terima. Kita dah nak terima naluri ini. Tercipta sesuatu, tak ada pencipta. Pertama sekali, naluri tak boleh nak terima. Yang kedua, tak jumpa contoh tu. Contoh benda ni, benda ada, tapi tak ada tu kan buat. Tak jumpa. Naluri satu hal, tak boleh nak terima, tak boleh nak terima. Ada, tak ada tu kan buat. Naluri, Tuhan beri naluri kita ni, tak boleh nak pakai buah tu. Satu, yang kedua, kita tak pernah jumpa contoh. Benda yang ada ni, tapi tak ada tu kan buat. Cari ni, hok ni, ada. Hok ni, ada tu kan buat. Hok ni, ada. Kita semua tak ada. Tak ada berasa. Salah apa tak ada. Yang kedua, apakah mereka mencipta diri sendiri? Hok ni bengong lagi. Dia buat diri sendiri. Lagi tak masuk akal.
lagi tidak logik. Nak buat diri sendiri, mana sabar. Ha. Lagi tak masuk akal. Maka tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang ketiga, iaitu diciptakan oleh Maha Penciptanya. Itu tiga soalan. Al-Quran beritahu dalam bab keyakinan terhadap pencipta, itulah soalan dia. Tiga je soalan. Tak ada soalan keempat. Siapa yang boleh jawab? Mukmin dia. Siapa yang tak nak jawab soalan ni, memang dia akan jadi seorang yang mulhid, kafir, musyrik. Tapi termasuk dalam kelompok dia jawab ni, kelompok-kelompok sebahagian profesor di universiti-universiti yang tidak percaya Tuhan. Dia tak percaya tu, dia nak jawab soalan ni, tak boleh jawab soalan ni, dia tak jadi mulhid pula. Ha. Bukan sebarangan. Kalau kita baca sejarah kemunculan fahaman komunis, yang antara pegangan utamanya menolak agama, menolak kepercayaan bertuhan ni, penggerak-penggerak mereka itu adalah ahli-ahli fikir, ahli falsafah, profesor-profesor saja. Tapi tak percaya Tuhan. Tak percaya. Sebab dia nak jawab tiga soalan tadi lah. Dia kata soalan ni, mamak, doloh boleh jawab. Tapi ahli falsafah, profesor, dia nak jawab setara soalan ni. Itu maksudnya.